Guys, update terbaru ranking Global Firepower Militer Dunia Indonesia di ranking ke-16 dunia guys. Tapi adakah ranking daripada Global Firepower itu tepat? Mungkin lebih tinggi lagi ranking Indonesia ataupun mungkin lebih rendah. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel Pemersatu Bangsa Anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, hari ini aku akan membuat reaction untuk video ranking Global Firepower. Validkah? Itu menjadi satu persoalan guys. Okay, seperti yang kita tahu, ranking terbaru menunjukkan militer Indonesia berada di kedudukan ke-16 dunia, di atas Australia, di atas Israel. Tapi validkah? Okey guys, jom sama-sama kita tengok video ni. Okey guys, by the way, video ini adalah daripada YouTube channel. Aku pun tak pandai nak sebut ni guys. Belakang dia Mail Track. Okey, so tak apa, aku letakkan di sini dan kalian bacalah sendiri. Okay guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Ranking Global Firepower valid kah? Tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dalam kekuatan militer dunia. Peringkat tersebut berdasarkan situs Global Firepower atau GFP. Global Firepower cukup populer di Indonesia. Banyak digunakan sebagai referensi, mulai dari fanpage militer, channel YouTube militer, sampai berita-berita di media massa mainstream. The Global Firepower merilis peringkat negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Tidak hanya netizen, data dari Global Firepower digunakan dalam materi pendidikan. Dalam modul pelajaran yang diterbitkan oleh Kemdikbud pada modul pelajaran IPS untuk SD, disebutkan ranking Indonesia menurut GFP sebagai peringkat ke-16 di dunia dan yang pertama di Asia Tenggara. Oh, boleh dibanggakan tuh guys. Juga menggunakan ranking Global Firepower sebagai acuan. Dalam paparan tentang sistem keamanan laut di Bakamla, Wakil Ketua MPR RI menggunakan data ranking GFP dalam slide presentasinya. Data dari GFP juga dijadikan acuan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dan yang lebih hebat lagi, Global Firepower Index digunakan sebagai indikator dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Dalam lampiran tersebut, indeks GFP merupakan salah satu indikator dalam sasaran menjaga stabilitas keamanan nasional. Target RPJMN hingga tahun 2024 adalah mencapai power index GFP 0,20. Pertanyaannya, seberapa valid ranking yang dibuat oleh Global Firepower? Layakkah ranking tersebut disikapi secara serius dan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan? Dalam ranking GFP tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-16, tepat di bawah Jerman dan di atas Arab Saudi. Menurut ranking tersebut, Indonesia berada di atas Spanyol, Australia, Israel, Kanada, Taiwan, Korea Utara, dan 124 negara lainnya. Jika kita suka overproud, tentu ranking tersebut sangat membanggakan dan wajib kita gembar-gemborkan. Tinggi itu guys, jika kita berpikir realistis, peringkat tersebut terasa janggal. Banyak negara-negara yang rankingnya di bawah Indonesia terkenal memiliki militer yang kuat dengan dukungan alutsista yang canggih dan modern. Dan kalau kita mau melihat lebih teliti lagi, ada yang jauh lebih janggal dalam peringkat GFP. Coba lihat ini, dalam peringkat yang lebih spesifik, yakni peringkat kekuatan angkatan laut, yang menduduki China nomor satu adalah China atau Tiongkok, peringkat kedua Rusia, ketiga Korea Utara, dan keempat Amerika Serikat. Oh, ini di laut ya? Sungguh prestasi yang luar biasa bagi Korea Utara, karena mampu mengungguli Amerika Serikat yang memiliki armada kapal induk yang berpatroli di seluruh dunia. Bravo, bravo. Mengapa rankingnya bisa aneh seperti ini?
Ini karena Global Firepower hanya menghitung kuantitas, tidak memperhatikan kualitas. Oh. Untuk menghitung ranking kekuatan militer negara-negara di dunia, Global Firepower menggunakan data kuantitas lebih dari 50 faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya jumlah tentara, jumlah pesawat tempur, jumlah tank, jumlah tiap-tiap jenis kapal, dan lain-lain. Selain alutsista, kapal Indonesia tuh. Faktor lain yang diperhitungkan adalah jumlah penduduk, produksi dan konsumsi BBM, luas wilayah, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut kemudian dihitung dengan formulasi khusus yang didesain oleh tim KFP untuk menghasilkan skor yang disebut Power Index. Semakin kecil nilai Power Index, berarti semakin bagus. Tetapi, ada beberapa permasalahan dalam ranking KFP. Yang pertama adalah data-data yang digunakan. Data-data yang digunakan dikelompokkan dalam kategori tertentu dan hanya dihitung berdasarkan kuantitas. Misalnya tank, hanya dihitung berapa jumlah tank yang dimiliki oleh suatu negara. Tidak dipertimbangkan jenis dari tank tersebut. Oh, ini betul artinya, juga. Satu buah tank AMX-13 buatan tahun 60-an yang dimiliki Indonesia akan menghasilkan skor yang sama dengan satu tank Leopard 2 A7 terbaru milik Jerman. Maka, jika kita lihat dalam ranking kekuatan tank, Indonesia berada di ranking 46, jauh di atas Jerman yang berada di peringkat 55. Wow. Ini karena Indonesia memiliki 332 tank, sedangkan lebih Jerman banyak. Hanya 224. Tentu, jangan ditanya jenisnya. Demikian juga dengan pesawat tempur, kapal perang, dan sebagainya. Untuk memahami, mari kita analogikan jika kita akan meranking orang paling kaya di suatu desa. Salah satu indikator kekayaan adalah jumlah mobil yang dimiliki. Ada tiga orang yang memiliki mobil. Yang pertama, Pak Tejo, juragan Pak rental. Tejo. Dia punya empat mobil yang terdiri dari tiga Avanza dan satu Innova. Berikutnya, ada Pak Iwan, seorang pengusaha, punya tiga mobil. Satu mobil Alphard sebagai mobil keluarga, Jeep Rubicon untuk pergi mancing, dan satu buah Lamborghini untuk yang lainnya. Yang ketiga, namanya Pak Sugito, Sugito dari Kuhantu. Dia bos komplotan tahu bulat, memiliki 7 armada mobil sport. Mobil sport ini saat dinyalakan harus sambil melakukan sport, alias didorong. Motoba sport ini rata-rata keluaran era Orde Baru. Dari data di atas, maka ranking orang terkaya nomor 1 adalah Pak Sugito karena mobilnya paling banyak. Ranking kedua adalah Pak Tejo dan urutan ketiga Pak Iwan. Kira-kira seperti itulah ranking ala GFP. Yang dihitung adalah kuantitas, baik dari jumlah alutsista, jumlah personel militer, hingga jumlah penduduk. Indonesia mendapatkan keuntungan karena memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan personil militer yang relatif banyak. Kemudian, permasalahan kedua, bagaimana metode atau rumus yang dipakai untuk mendapatkan skor tersebut? Situs Global Firepower tidak merinci perhitungan statistik apa yang digunakan untuk mendapatkan skor Power Index tersebut. Tentu, ini penting untuk ditanyakan. Bagaimana membandingkan skor yang diperoleh dari alutsista yang berbeda jenis yang tidak akan pernah bertemu di medan tempur? Misalnya, antara tank dengan kapal selam. Berapa skor yang dihasilkan oleh satu unit tank? Dan berapa untuk kapal selam? Bagaimana menentukannya? Dan apa dasar penentuannya? Jenis yang ketiga, ataupun tentang kevalitan kan? Data yang digunakan. Wah, hal pesawat ini diakui sendiri oleh situs Global Firepower di bagian disclaimer. Data-data yang digunakan diambil dari berbagai sumber eksternal. Misalnya Wikipedia, data yang dikeluarkan oleh masing-masing negara, dan dari sumber-sumber lain. Masing-masing sumber tersebut memiliki derajat akurasi yang berbeda-beda. Akurasi data dari Global Firepower tergantung dari akurasi data sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, peringkat dalam Global Firepower tidak bisa benar-benar menggambarkan kekuatan militer suatu negara. Peringkat tersebut hanya menggambarkan perbandingan kuantitas faktor-faktor kekuatan militer. Padahal, selain kuantitas atau jumlah, kualitas juga sangat berpengaruh. Maka, jika target kita hanya ingin meningkatkan Global Firepower Index agar rankingnya naik, caranya cukup mudah. Tinggal memborong tank ringan yang banyak
kalau perlu tank second biar lebih murah. Kemudian membuat kapal patroli dan KCR sebanyak-banyaknya. Juga memborong pesawat tempur bekas yang murah-murah. Dijamin Indonesia langsung masuk 10 besar, bahkan 5 besar peringkat global firepower. Oh, kirim cintu ya. Betul juga. Peringkat kekuatan militer negara di dunia merupakan hal yang sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin dilakukan secara akurat. Selain karena ada banyak sekali faktor yang berpengaruh, juga banyak data-data yang pastinya dirahasiakan oleh masing-masing negara. Jumlah pesawat tempur, jumlah tank dan kapal perang memang terbuka dan tidak dirahasiakan. Tetapi, jumlah persediaan rudal dan persediaan amunisi masing-masing alutsista merupakan data yang sangat sulit untuk didapatkan. Padahal, kepemilikan jumlah amunisi tersebut sangat menentukan untuk bisa memenangkan pertempuran. Ini rudal apa nih? Data dari Global Firepower selayaknya hanya sebagai gambaran kekuatan negara-negara dari guys. Kuantitas. Tidak seharusnya dijadikan acuan sebagai dasar sebuah kebijakan. Sampai jumpa. Oke guys, itu dia ranking Global Firepower. Validkah? Ada betul juga guys apa yang diterangkan oleh admin pada video tersebut. Daripada info-info yang dapat, Global Firepower ni menggunakan info kuantiti. Okey, ada seberapa banyak tank di sebuah negara tu, ada seberapa ramai tentera mereka, penduduk kan, berapa besar dia punya negara, dia kira dekat situ eh. Dia tak kira apa jenis tank, sama ada lebih moden ataupun lebih bahaya daripada negara yang lagi satu ni. So yang negara yang ada banyak kuantiti dia akan lebih tinggi level dia. Macam itulah lebih kurang yang aku fahami. Disebabkan Indonesia negara yang sangat besar dan mungkin mempunyai kuantiti peralatan ketenteraan ataupun alutsista yang banyak, membuatkan ranking militer Indonesia lebih tinggi. Yang macam admin di video tersebut katakan, kalau Indonesia nak menjadi ataupun menaikkan diri mereka supaya menjadi lebih tinggi ataupun top 10 dalam dunia, mungkin mereka boleh memborong alutsista-alutsista yang murah seperti yang admin cakap. Tapi bila kita fikir-fikir balik, itu adalah bahaya, betul tak? Dan aku rasa tidak mungkinlah Indonesia akan berbuat demikian kan, nak beli alutsista yang murah untuk menaikkan ranking mereka. Ini boleh menyebabkan militer mereka berada dalam keadaan yang bahaya, okey? So, ini hanyalah pendapat aku. Tapi betul jugalah, adakah ranking Global Firepower ni valid ataupun 100% tepat? Tidak mungkin sesebuah negara ni akan memberitahu 100% dengan tepat kemampuan ketenteraan negara mereka. Ada yang boleh diberitahu, itu saja yang dapat diumumkan kepada rakyat. Tapi aku yakin kebanyakannya menjadi rahsia. Malah aku rasa ada negara yang tidak pedulikan ranking Global Firepower ni, biarlah mereka di ranking yang bawah-bawah dan negara-negara lain tidak akan mengetahui keupayaan sebenar mereka. Ini pendapat aku, okay guys. By the way guys, video ni adalah memberikan info yang sangat-sangat bagus. Kalian semua boleh fikir sendiri ya. Kalau kalian ada sesuatu perkara yang kalian tidak puas hati dan tidak bersetuju dengan kata-kata aku tadi, boleh terangkan di ruangan komen guys. No problem. Okay guys, by the way, sampai sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye. So please sabar kara sarak kabar sabar kara sarak whatever.